cari aja sono ojek 20.000 mau. Yang mau. Yang bener lu dandanan wanita karir lu 20.000 lu ke Cisarua lu. Stella tuh udah wanita kurir banget. Karir. Hanya ngebut minta anterin. Ngebut. Ngebut. Dia ngomongnya gitu. Jadi enggak ada yang mau nganterin pulang nih. Enggak ada. Aduh, gue error lagi nggak bisa pesan Gojek. Mana Pak Rojak udah tidur? Ada pos Hansip tuh. Apa minta anterin balik aja kali ya? Cicit Mbah Priok paling tampan, Cicit Mbah Priok. Yuk 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 yuk. Malam Pak. Permisi. Mbah Priok, Cicit Mbah. Permisi Pak. Ada suara. Kayaknya lu udah lu bersuara. Permisi Pak. Ada orang nih. Oh iya ada. Iya Kak, kenapa? Aduh. Kenapa nih? Kenapa Kak? Saya boleh minta tolong enggak? Minta tolong. Minta enggak minta duit kan? Anterin saya pulang dong Pak. Cuma anterin pulang, tolong datang-datang anterin pulang. Rumah saya di Cisarua, manis banget anterin saya pulang. Deket banget tuh Cisarua tuh. Neng, di mana-mana nih ya, kenalan dulu. Iya. Kita dinner dulu, baru nanti kita anterin pulang. Aduh, 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 aduh. Anterin saya pulang. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Aduh, 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 bangkunya jatuh. Duduk dulu. Ada. Kepijet kan, kepijet kan, kepijet angkat derajat hidupnya. Pak, please Pak, anterin saya pulang Pak. Papa. Main dulu sama kita, main dulu. Papa, kapan gua nikah sama lu? Kemana? Lu apa bantuin saya ke Cisarua? Ke Cisarua, ogah. Ini siapa sih? Thank you sih. Siapa sih nyok? Thank you banget. Ini siapa? Saya minta tolong banget. HP saya error nih, nggak bisa pesan Gojek jadinya. Gimana ya? Gimana ya? Jauh nih. Jauh. Jauh banget. Berapa sih emangnya? 20.000 deh. Ah, elah. Lu. Nih. Saya cuma ada 20.000. Tangannya besar. Tangannya kecil. Tangannya besar. Pak, ayolah, Pak. Enggak bisa nih. Please banget saya. Di mana-mana cuci. Ayo ayo mulu ke supporter. Yuk, ayo. Saya mau sparring basket nih lawan timnas Somalia. Ngapalin script banget ya. Lawan timnas siapa mana? Somalia. Ini bikin skrip siapa sih? Ngawur sekali lo Somalia dilawan lo. Enggak bisa nih yang jauh banget 20.000 lah gitu. Lu yang bener aja. Iya. Ya udah deh, saya pinjam HP Bapak aja buat pesan Gojek bisa enggak? Enggak bisa, ini kuotanya habis, makanya kita main ludo berdua dari tadi. Emang kenapa minta nganterin? Ya kan saya udah bilang HP saya error, enggak bisa pesan Gojek jadinya. Emang dari mana? Juga ya. Tadi skrip yang tadi itu hanya apa? Kesel katanya? Iya, hanya kesel. Hanya kenyal karena kesel. Gue yang kenyal. manusia kenyal. Nah, itu saya mau kalau dibayar 700.000 buat cicilan motor katanya. Saya mau kalau dibayar 700.000. Enggak gitu. Oh, bukan. Saya mau kalau dibayar 700.000 nganterin Cisarua. Cisarua buat main buat cicilan motor. Emang rumahnya di Cisarua. Jangan 20.000. Cisarua rumahnya. Iya di Cisarua. Jauh banget ke sini-sini. Ngapain lu balik ke Cisarua nih? Ya, ya misalnya ada yang mau nganterin, lu balik ke Cisarua nih. Mm-hmm. Terus balik mau ngelawan timnas Somalia. Iya. Siapa lagi tuh yang nganterin tuh? Mm-hmm. Ya itu nanti ada orang rumah. Oh. Makanya nganterin saya dulu dong. Gak bisa. Kalau 20.000 kita enggak ada yang mau. HP-nya lobet emang. HP-nya error, oh, Pak. Enggak, lagian kalaupun enggak error nih ya. Yeah. Mohon maaf nih. Yeah. Mohon maaf banget kalaupun enggak error. Tuh Gojek mau tuh emang dari Jakarta ke Cisarua gua tanya. 20.000 tuh. Orang dari sini ke Bekasi aja ogah. Iya, dari sini ke Bekasi tahu lu berapa? 37.000 dari sini ke Bekasi, Ge. 20.000 lagian, Neng. Ya saya cuma ada 20.000. Ya cari aja sono ojek 20.000 mau. Yang mau. Yang bener lu dandanan wanita karir lu 20.000 lu ke Cisarua lu. Stella tuh udah wanita kurir banget. Karir. Kurir. Kurir mah kaya. Aku jadi mau. Malu. Ya ya. Ini 20.000 ya. 20.000. Yah yah aja lu. Gua enggak bukan bapak lu gue. Yah yah aja lu. Tuh dua. 20.000 gua mendingan berantem sama Hulk.
berantem sama Apul. Iya. Habis itu lu gua anterin ke desa Cisarua. Iya, Hook yang anterin. Iya. 20.000 ke Cisarua. Dimas, Dimas nanya, emang Neng dari mana? Sih? Emang dari mana? Sih? Sih? Iya, emang dari mana? Sih? Abis rumah Pak Rojak. Ngapain ke rumah Pak Rojak? Ngobrol-ngobrol aja biasa sama Pak Rojak. Sekalian nanyain si Hara, kenapa gak pulang-pulang? Oh. Emang gak ada Haranya di rumah? Gak ada, katanya gak pulang-pulang. Terus ngapain lu ke rumah Pak Rojak gak ada Haranya lu? Silaturahmi, sekalian nanyain Hara. Pas kesana ternyata Haranya emang belum pulang. Dari jam berapa? Coba dia tanya. Kurang tahu. Kan tadi nanya. Kan dari jam berapa? Dari jam berapa di rumah Pak Rojak? Coba iya. Dia dari tanya. Jam, boleh lihat jam gak? Gak boleh, ceritanya ini lobet. Iya. Ini 10.14. 10.14. Sekarang udah jam 10. 9 lah. Sejam yo. Ngapain lu? Nangkep jin-jin. Kan ngitung. Dari jam 9 yo, sejam. Ngapain di rumah Pak RT? Haranya enggak ada. Coba. Kolong. Dia sejam ngapain? Di rumah Pak RT sejam. Udah. Udah. Satu jam. Masih gini kayak gitu. Ngobrol-ngobrol biasa aja sama Pak Rojak. Ini RT kita udah enggak beres nih. Nih lama-lama nih. Satu jam ngobrol doang. Membahas apa sih? Bahas berita tentang itu kan Anies. Awalnya mau samperin Hara, tapi kan Haranya nggak ada ternyata. Ya udah. Ya biasanya nih kalau misalkan temenan sama anaknya, Om Haranya ada, nggak ada deh, lagi belum pulang. Oh ya udah Om, terima kasih, saya pulang lagi. Iya, iya gitu. Gitu tapi doang. Tadi disuruh masuk aja sama Pak Rojak. Masuk kemana nih? Bener. Masuk ke rumah lah, ke ruang tamu. Nggak bener nih, nggak bener. Biasanya kalau temen ya temen nyamper kan cuman Hara gitu, iya. Main yuk, iya. Mengajakin main Hara, iya. Di mana? Jangan di Oyo ya, kalau Hara nggak di Oyo gitu katanya. Hara Red Doors. Enggak, ah. Ascot. Itu Oakland. Hah? Itu Oakland. Emang Oakland di Ascot? Ulang oh, ulang tahunnya kemarin di Ascot. Iya, iya, iya. Maaf ya, Clint. Iya, maaf ya, ini internal. Internal, iya. Jaksa internal. Tapi kamu di Ascot atau di Oyo? Jadi nggak mau nganterin pulang? Nggak mau, nggak mau. Nah, aja asal 700.000 tadi bakal, iya. Motor saya PCX. Banget ini mah. Anya mau sparring basket soalnya. Ya sparring aja sono lu ke Somalia lu 20.000 noh. 20.000. Nanti di rumah ditambahin deh. Tambahin apa nih? Tambahin dong. Maksudnya ditambahin uangnya. Oh, tambahin uangnya. Anya ngebut minta anterin. Ngebut. Ngebut. Dia ngomongnya gitu. Jadi enggak ada yang mau nganterin pulang nih. Enggak ada. Apa ngebut? Ngebut. Anya ngebut nih. Dimas dan Sam gak mau kalau cuma dibayar 20.000. Dimas dan Sam, Sam gak mau kalau dibayar 20.000. Gak mau. Soalnya Sam capek. Capek. Cisarua. Dimas. Jauh. Cisarua tuh Bogor kan? Bogor kan? Iya. Tuh jauh. Ya udah pinjam HP deh buat pesan Gojek. Dikata kagak ada, kuotanya. Ada kuotanya. Yang lu ngapalin skripnya pasti sampai situ doang kan? Yang ini lobet. Semua. Oh tuh. Semuanya. Ih keren banget. Lobet. Keren banget aja. Wanita karir satu ini. Hanya mohon-mohon minjem HP Hansip buat pesan ojek online, gak bisa. Hanya mohon-mohon sampai jungkir balik dan kayang-kayang terbang-terbang. Nah, kalau kayak gitu baru kita mau mohon-mohonnya jungkir balik kayang-kayang. Salto aja ya. Salto. Anjir, dia bisa salto, nyok. Salto tapi kakinya enggak lurus. Hah? Gimana ceritanya? Ya saltonya kakinya bengkok tapi. Ngerti enggak? Bisa salto. Bisa. Larinya kenceng enggak? Kenceng. Wah, bisa manjat. Untung enggak ada Bang Hans di sini. Iya. Kalau ada Bang Hans, wah, ini nikahin lu besok. Nikahin lu. Enggak mau. Dia ceritanya begitu soalnya. Gak bisa, 20.000 mah gak bisa. Lu yang bener-bener logika, lu kan ya kerja. Ya udah pinjem HP aja deh. Kagak bisa nih, gak liat tuh kuotanya. Belum gajian Pak Rojak nih. Gak emang ada kuotanya. Ngehe tuh. Pak Rojak. Lu pake wifi rumah Pak Rojak gak bisa? Kagak bisa, kita gak dibolehin pakai karyawan. Gak dibolehin, kita gak dibolehin. Gak boleh. Pak Rojak pelit. Emang tadi gak dikasih duit? Emang nemenin ngobrol gitu biasanya gak dikasih duit sama dia? Ya kan ngobrol doang. Ya biasanya juga kalau misalkan di luar-luar tuh ya, kalau perempuan diajak ngobrol sama om-om kayak Pak Rojak tuh, iya. Temenin saya ngobrol doang, nanti saya kasih duit, bisa begitu. Pak Rojak enggak? Enggak, enggak. Miskin berarti ya. Miskin, iya, dia mah. Iya, wifi aja enggak dikasih kan? Iya. Miskin berarti Pak Rojak? Miskin. Iya. Iya. RT ini. Hanya mohon-mohon minjem, udah ya. Udah. Nah, ganti dong. Dimas dan Sam HP-nya habis digadein. Enggak digajari, digadein. Enggak jadi digadein, Pak. Jadi HP kita tadi skripnya mau digadein, tapi kita kan gabut ya, jadi kita main Ludo, nggak jadi digadein. Ludo. Nggak bisa kita nganterin kalau 20.000 doang mah, tambahin dah. Ya,
berapa kek gitu, sejuta. Mau main ludo juga? Sejuta. Ya, sambil nungguin ojek yang mau tuh ke Cisarua tuh 20 ribu tuh. Iya, ya, di sini kan dalam komplek gak akan ada ojek lewat dong. Itu udah tahu. Iya. Ada ojek lewat. Terus ngapain nyuruh main ludo? Apa hubungannya? Kan lu tadi nyuruh. Oh. Lu nyuruh main ludo biar ada ojek sambil nungguin ojek, kata lu gitu tadi. Enggak kan ojek mah ojek, ludo mah ludo. Tapi lu tadi kan nyuruh tadi bilangnya dia sambil nungguin ojek lewat. Ya tungguin aja sampai lewat, kalau nggak ada ya udah main ludo aja berarti. Iya juga ya. Iya. 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 Ah, gimana sih kamu? Dimas nanya, emang kakak ini atlet basket? Emang kamu atlet emang ini? Emang kamu atlet basket? Enggak. Gua, oh bukan. Gua nanya ke diri gua sendiri. Iya. Dimas, apakah kamu atlet basket gitu? Iya. Enggak. Oh enggak. Kamu emang atlet basket? Cie bareng. Jadi malu-maluin deh. Iya. Emang kamu atlet basket? Jago. Enggak tahu jago apa enggak kan yang nilai orang. Mau one on one. Boleh. Kalau lu menang lawan gue enggak nganterin. Ye. Yeah. Terus untungnya buat gue apa? One on one lawan gue. Terus kalau gue menang? Ya gue enggak nganterin. Kalau lu menang? Enggak nganterin. Lu kalah. Iya. Ya, emang gue ngajakin main basket bukan mau nganterin lu. Mm-hmm. Kenapa yaudah, lu? Yaudah ya one on. Main to man ayo. One on. Man to man. One on. Man to man. Marking. Berantem lu man to man. Nyanyi lu man to man. Itu grup nyanyi luar. Boys to man. Untung gue tau nyol. Coba kalau gue gak tau. Iya lagi. Kan lu jadi ke Cisarua. Gak mau jadi, sih kalau nganterin ke Cisarua, kalau ke Cimahi mau. Jadi kamu atlet basket beneran? Beneran. Sejago itu sampai lawan Somalia. Ya enggak sejago itu kan yang nilai orang. Emang gitu. pernah diundang lu sama Denny Sumargo lu? Belum pernah sih. Harus diundang dulu baru lu atlet basket lu. Iya. Iya. Lu sama Denny Sumargo nyanyi koplo bareng gua baru percaya. Apa hubungannya? Denny Sumargo nyanyi koplo. Wongkong ini kok di Bandung. Denny Cakwe. Denny Cakwe. Caknan. Caknan. Dia tahu enggak Denny Caknan? Enggak. Tahu enggak Denny Caknan? Tahu. Nah, kasih tahu. Dia enggak tahu. Denny Caknan. Enggak tahu. Tahu kan sekarang? Enggak. Asik nih orangnya nih. Sayang banget kan kalau pada mulu sih. Padahal kalau dia tahu kita anterin ke Cisarua ya. Iya, lu enggak tahu sih. Enggak tahu sih. Itu apa ada kuotanya? Enggak ada tadi. Enggak ada. Ayo apa lagi? Ayo improve yuk. Ayo improve. Ayo. Lu jangan skrip doang deh, Fali. Di sini kita enggak pakai skrip. Prompter dipakai buat dibaca kayak gini nih. Dimas nanya emang. Udah gitu doang. Emang. Iya. Emang lu enggak tahu Denny Caknan? Enggak tahu. Ini emang tuh kucing lari kan kabur deh. Pandai-pandainya tempat tutup. Tupai melompat. Tapi dia sombong kayaknya ya. Entang-entang bisa jago basket langsung ngajakin sparring tadi. Iya. Yang kayak gitu Neng, sepandai-pandainya tupai melompat enggak bakal masuk SEA Games. Dia kan? Bener kan? Bener kan? Dia dong, tupai sepandai-pandai tupai melompat kayak barang masuk sih. Lu berhenti lu jokes kayak gitu, gua anterin nih lama-lama. Capek nih gua. Capek gua kayak gini-gini nih. Gak ada hubungannya tupai sama SEA Games tuh. Gak ada. Gak usah kayak gitu-gitu. Aduh, yuk mana nih skripnya nih? Emang kamu dandanan kayak gini kerja tadinya? Abis magang. Abis magang. Oh, magang apa tuh? Magang daging kah? Dagang pak itu pak. Oh, dagang. Enggak, aku maksudnya manggang. Oh. Aduh. Udah mulai nggak cocok nih chemistry kita. Nih. Magang di mana? Magang di tempat mama. Tempat mama di mana? Namanya Bersebut. Boleh aja. Namanya akurat. Akurat. Oh, aku boleh ketemu mama. Nanti aku bawain roti buaya. Buat apa? Ah, bukan orang Betawi dia. Orang Sunda ya kamu ya? Oh, sama dong berarti kayak gue. Lah, terus? Gak apa-apa. Gue ngasih tau doang. FYI. FYI. For your informasi. Gue juga orang Sunda. Lu gak lihat muka gue kayak kujang? Yang biasa di gapura-gapura selamat datang di Bogor ya? Iya. Gak ada intinya kan tadi obrolannya? Udah improv aja ngobrol kata Ria gitu. Aduh. Nah, tapi gue masih penasaran nih Neng. Apa tuh? Lu ke rumah Pak Rojak jam 9 keluar tadi baru 10.14. Sekarang tuh lagi zaman lu main sendiri makanya lu menang lu. We are the champion. Gak ada lu champion-champion lu. Menang gue. Madrid kemarin kalah.
gue masih penasaran satu jam di rumah Pak Rojak ngobrol doang. Gue nggak yakin karena sekarang tuh lagi zaman-zamannya selingkuh selingkuh kuku. Gue juga nggak mau jadi selingkuhan Pak Rojak. Oh enggak gue mah. Iya juga sih tapi itu kalau udah punya siapa? Enggak kan emang selingkuh kan bukan berarti ceweknya menganggap Pak Rojak selingkuhan. Biasa jadi Pak Rojak anggap kamu selingkuhan. Ya enggak mungkin lah. Mungkin aja. Itu aja yang lebih sangka-sangka Rizky Biliar. Rizky Biliar. Nyari kan lu? Bilar. Iya. Bilar. Itu dia enggak disangka-sangka selingkuh. Kemarin. Terus Reza Arab enggak disangka-sangka selingkuh. Enggak nutup kemungkinan Pak Rojak enggak selingkuh. Bener. Bener kan? Tapi enggak sama gua. Siapa tahu lu yang pemasok. Enggak. Kenapa enggak sih? Enggak mau. Harusnya iya aja. Biar nanti jadi thumbnail, biar clickbait gitu. Anya anak UI. Oh iya, kan ceritanya gue gak tahu ya dia anak UI ya. Kamu emang kerja-kerja magang-magang itu udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah udah. Udah di mana tuh kuliahnya? Di UI. Oh di UI. Oh, ada lagunya tuh. UI. Gitu kan. Lu kebanyakan main TikTok ya sekarang. Jangan ya, semenjak ganti HP lu main TikTok mulu. Iya, apa? Ada lagunya UI. Apa? UI UA. Untung belum minum. Apa kalau baru minum? Iya. Muntrat. Iya. Kan kamu ya kan ini udah muntrat aja. Setelah minum kopi lagi, kopi lu yang enggak minum. Berarti kamu pernah masuk UI cantik dong. Anjay. Gua tahu tuh. Iya. UI cantik tuh Instagram kan? Iya. Iya. Pernah enggak masuk UI cantik? Gua pernah. Enggak. Kan UI cantik. Emang nggak boleh gue masuk UI cantik? Nggak tahu sih boleh atau enggak. Cuma kan UI cantik biasanya perempuan-perempuan manis gitu. Gue pernah. Kan dulu ini gue kan sebenarnya trans Jakarta. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Patahannya ke situ. Beneran gue. Pernah nggak masuk UI cantik? Enggak. Nggak cantik berarti lu. Berarti nggak punya pacar? Punya lah. Ya. Kok iya sih? Gak tahu ya aja. Orang tuh kalau orang udah punya pasangan bersyukur. Ayo. Harusnya kita support. Nah kan punya pacar kenapa gak minta jemput pacarnya? Iya tuh. HP error. HP-nya error atau HP-nya gak bilang-bilang pacar kok ke rumah Pak Rojak? HP-nya error, pesan Gojek aja gak bisa apalagi ngabarin. Emang dia pacarnya gak overprotektif? Ngeliat Zenly gitu lagi di mana? Namanya error berarti mati dong. Iya tapi kan Zenly-nya harusnya last week. Last day, last month, last year, last location. Last location-nya kan kelihatan nih, ini pacarku ngapain nih di sini nih lama sekali. Dia enggak over ke orang. Oh, enggak over. Gimana pacarnya emang gimana coba ceritain. Gimana spill dong Kak pacarnya. Namanya siapa namanya? Iya, namanya siapa? Kasih tahu nih. Kasih tahu aja emang kenapa? Kepo. Enggak ada skripnya. Kepo. Tuh, udah improve aja ngobrol. Kita ngobrol lah. Namanya Dafa. Wah, inisialnya D. Dafa yang main Mobile Legend. Ada Dafa yang jago Fanny, tahu enggak sih lu pada? Dafa iya, ya viewer Sabi tahu lah, Wibu kok pasti tahu. Dafa, pasti dia jago main Mobile Legend. Jago. Dia terkenal tuh. Bukan yang dimaksud itu. Dia terkenal di Facebook. Dafa Facebook. Bapak-bapak. Oh, jauh banget lagi anjing. Wah. Jauh banget men. Yo, kurang-kurangin tuh main grup-grup Facebook bapak-bapak tuh enggak usah. Legend dan titik Mbak Priyuk paling tampan. Tau enggak lagu itu, Neng? Kalau tahu sih entering ke si Sarwa. Ulang lagi. Lil Jindan, tau enggak Lil Jindan? Coba nyanyi. Ini sih, gua ya uga. Lain. Bukan rapper, dia rapper tau. Bodoh. Dia rapper? Enggak. Dia rapper dia. Jindan. Cicit Mbah Priuk paling tampan, wajar kalau aneh tembak nggak mempan gitu, tau nggak lo kayak? Gimana sih ini orang? Jadi lain ya, ntar nggak jadi lagi. Gak jadi lagi. Yang lain dong pertanyaannya, jangan yang kolot. Ketahuan banget lagi perbedaan umur kita jadi. Ini dia berapa? Lu dua apa umur lu ya? Umur berapa emang? Dua kan? 21. Oh, 21. Jauh. Kita 60. Wah, oh, enggak dong. Enggak. Gua aja masih 17. Punya pacarnya satu tapi. Satu lah. Enggak mau nambah. Enggak makasih. Nambah lah. Kan lagi zaman ikutin tren-tren yang lagi tren sekarang tahu. Suka tren-tren sekarang. Oh, enggak suka. Oh, makanya lu
kalau sekarang kan anak-anak muda kayak lu biasanya tuh lulus kuliah cari creative house gitu, kerja di creative house yang asik gitu kan. Lu memilih untuk sebagai wanita karir. Kenapa? Ya, benar gua coba. Karena diajarin apa? Serius disuruh, ya prinsipnya suruh jadi pengusaha, jadi enggak boleh kerja sama orang. Oh, benar sih. Benarnya. Kayak gitu memangnya. Kita harus jadi pengusaha. Enggak boleh kita kerja sama orang terus. Kan kita kerja sama orang. Itu prinsip masing-masing. Oh. Cuma prinsipnya dia kayak gitu. Emang dia enggak kerja sama orang? Dia punya usaha. Oh, dia punya usaha. Oh, dia punya usaha. Tapi sama bokapnya ada, sama kakaknya ada. Oh. Cuma maksudnya bukan yang kerja sama orang yang jauh gitu. Oh, iya. Nanti lu mau jauh ke Somalia lu? Iya. Ini lu jauh ke Cisarua ke sini? Cisarua ke sini jauh. Emang tadi naik apa lu? Bawa biasa. Ngapain naik Gojek tadi lu minta lu? Ya. Bentar. Bentar nih. Gua kesel nih kayak gini-gini nih. Iya. Prinsip hidup gua tuh gak bisa tuh kayak gitu. Lupa script. Gak bisa gue. Prinsip hidup gua gak bisa kayak gitu. Gua mending baca prompter daripada lupa script. Bawa mobil, bawa mobil ngapain? Terus lu ngapain kesini pak? Minta anterin pak? Iya. Cisarua pak? Gak apa-apa kalau emang mau deketin Dimas. Ganggu lagi. Deketin gue, kenapa jadi deketin gue sih? Biasanya kan di syutingan sini tuh cewek, tiap biasa cewek lu yang diuntungin yo. Iya. Ya udah. Apa? Ayo. Untungin gue. Tuh liat ekspresi geli bego. Untung gitu kan? Oh. Untung aja lu gitu. Untung aja lu. Gak dapet skrip kayak gitu. Iya lagi. Jul, kenapa yang mulu Jul? Jul. Sini gue Jul, ngobrol, closing. Akhirnya Anya kenyal. Ah udah, gue pergi lagi nyari pertolongan enggak, sendiri. Enggak, dia yang perginya. Oh. Nyari pertolongan sendiri. Cabut nih. Nanya lagi dia. Cabut nih. Tapi beneran lu gak ngapa-ngapain sama Pak Rojak nih? Enggak. Gua aduin ke istrinya lu ya? Iya lu gua aduin. Lu gak apa-apa orang tadi ada istrinya juga kok ngeliat. Gua aduin lu ke istrinya. Istri keduanya gua aduin. Iya terserah sih. Gua aduin. Gitu. Ya udah nih kalau gitu. Gua cari pertolongan lain aja. Mulus lu begitu, ha? Cari pertolongan lain aja deh. Cari aja. Nolongin. Cari aja 911 lu, sono. Ya udah, bye. Itu ojek lawan. Iya. Kejar ego, kejar. Lari. Ayo beneran lari, tau. Harus beneran lari. Ya. Bahaya orang aja main lunduk tahu cakep sih tapi kok skripnya kali ini gak ada yang diuntungkan ya diantara kita berdua ya takut diomongin si Dapa soalnya ya. Dia ada si Dapa ntar gue disangsing-sangsing iya lu gak kenal emang sama si Dapa? Kagak Dapa temennya Rapi oh yang temennya penyok juga ya? Iya Rapi sama si siapa mung? Oh sudah mas Dengar syutingnya mas. Hah? Udah kelar syutingnya. Siapa nih orang? Lah kopi gue lagi minum kopi. Syuting, pala lu meledak. Bang, ini baru season baru. Aduh gondong. Season baru. Nah, abisnya udah gak ada syuting lagi. Gue belum bayar motor beneran. Serius? Itu siapa dah? Gue aduin Ranggo lu ya. Sumpah gue aduin Ranggo lu. Itu siapa anjir? Hah? Siapa dah? Direktur kita. Gondong, kopi gue balikin. Gue lagi ngopi. Udah, gua lu mau mana? Gua mau ngeliatin kamera aja closingnya. Ini sama gua juga. Sama Ginda dan Cicit Mbah Riyuk paling tampan.